Astagfirullahaladzim ya Allah, hujan yang tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan membantu seluruh korban kebakaran yang berada di Jalan Raden Fatah, Gang Cirius 3, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Hal itu dikatakan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN usai meninjau lokasi kebakaran pada hari Kamis 5 September 2019 sekitar jam 9 pagi bersama dengan rombongan instansi terkait Pemkot Bandar Lampung. Herman melihat kondisi terkini dan menyapa warga korban bencana. Kemudian, selain bantuan dana dan perbaikan rumah yang akan dibantu oleh Pemkot Bandar Lampung terkait dengan data kependudukan milik warga yang ikut terbakar, yaitu KTP, KK, akte kelahiran, ijazah dan sebagainya, akan juga dibantu oleh Pemkot Bandar Lampung agar dapat dilakukan perbaikan. Sementara itu, berdasarkan informasi dari BPBD Bandar Lampung, peristiwa kebakaran terjadi sekitar jam 12 malam dan api baru bisa padam sekitar jam 4 pagi. Berdasarkan data sementara, api melalap rumah semi permanen dengan luas 30 x 30 meter persegi pada RT 09 dan RT 010. Terjadi tengah satu. Tengah satu ya? Apa sih penyebabnya? Katanya lilin, Pak ya? Apa pelan? Iya, itu awal dari bawah tuh. Rumah bawah. Mati lampu pas ya? Bukan, lampu lilin. Memang pas lagi mati lampu ya, Pak ya? Enggak ya? Enggak, Pak. Lampu klotok itu ya, dari lampu itu ya. Berapa rumah Pak kira? Semuanya 11, Pak. 11 rumah Pak ya? Nah, tapi yang dikatakan yang klotok itu 1, 2, yang sebelum terjadi itu kan. Iya. Nomor sini, 2. Semuanya hitungannya 13. 13 rumah hitungannya Pak ya? Ini daerah apa sih Pak? Kaliawi. Kaliawi ya Pak? Gunung Bantahan. Gunung Bantahan. Semuanya ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Amin. Nanti saya bantu cek dulu. Punya KTP Bandar Lampung semua ini? Ada Pak, sok bakar semua Pak. Bukan punya KTP gampang saya ngecek. Iya, iya Pak. Punya semua Pak. Punya semua. Warga sini asli Pak. Punya semua. Iya. Nanti saya keluarin lagi. Ya, amin, amin. Gas semuanya. Kakak, Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV.